Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar Tribuners berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales dalam Tribunnews Podcast dan saya untuk episode hari ini ditemani oleh Bapak Sunario Putro S.Ag., S.Pd., M.Pd.I, seorang pengajar PYP SD Alfirdaus Solo. Apa kabar Bapak Sunario? Alhamdulillah baik ya. ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti biasa kita ada satu tema yang akan kita bahas untuk Tribuners di uh, episode kali ini. Yakni, yeah. tidur adalah ibadah saat puasa. Nah, hmm. ini dia. Jadi, memang di bulan puasa ini banyak banget yang ngomong, memang bulan puasa ini penuh berkah, gitu yeah. kan? Di bulan Ramadan ini, kita juga mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala lewat berbagai banyak cara. Ada beribadah, ada bersedekah, dan juga uh, satu cara unik <laughs> yang yeah. dari dulu saya uh, selalu dengar ini, yakni. Uh, tidur jadi katanya kalau tidur itu ibadah tidur itu ibadah dan dapat pahala nah ya. ini menurut bapak seperti apa ini e, pemahamannya apakah benar atau ada hadis tersendiri yang mendasarinya ya jadi begini <laughs> uh, tidur adalah uh -uh. Uh, bagian dari ibadah yeah. bulan ramadan ya uh -uh -uh. ya bisa aja oh, bisa aja ya uh -huh. bisa aja begitu kenapa uh -huh. uh, singkatnya ya daripada dia maksiat Ya. Uh -uh. Lebih baik tidur saja. Tidur. Daripada ngomong alur itu, bicara yang wibah, yang macam-macamnya tadi itu menyakitkan orang lain, lisannya bisa menyakitkan orang lain, tangannya bisa apa, menzolim orang lain, uh -uh -uh. ya kan, pikirannya bisa kemana-mana, uh -uh -uh. bisa membuat perbuatan atau hal-hal yang yang lain. Yang itu bisa mendolimi orang mm -hmm. lain, gitu ya. Lebih baik tidur saja, oke. Okay. Tidur saja, mm -mm. Nah, itu bisa ibadah. Itu kalau yeah. <laughs> enggak gitu <laughs> kan. ada kerjaan, udah tidur aja, <laughs> gitu kan? Ya, tetapi harus dipahami begini: yeah. maknanya adalah kemudian bukan dipahami secara zuhirnya saja, uh -huh. namun suami emibadatun tidurnya yang puasa itu ibadah, tidak uh -huh. artinya begini, loh. Jadi kita ini kan apa namanya makhluk sosial. Uh -uh. Kita ini harus uh, bekerja juga. Uh -uh. nah, kalau nanti tidur terus gimana keluarga? Uh, ya nah, cari nafkah siapa? Iya benar. Kalau Pak Guru ngajar. Uh -uh. Lah kalau kemudian uh, kalimat itu dipakai di prinsip kemudian tidur di kelas gurunya gimana muridnya gitu kan ayo murid kita tidur nah, kita semua. cari pahala gitu kan ya, cari pahala itu nggak bisa kan ya, itu gak bisa. pak dosen ya kan benar. pak dosen ngajar para mahasiswa mm -mm. pakai kalimat ini atau statement ini mm -mm. menarik gitu kan kemudian dosennya tidur misalnya ah mahasiswa tidur semua tuh mm. gitu kan ya. ah sopir dan semua profesi-profesi kalau menggunakan ini terus tidur semua bagaimana kita ini bisa apa namanya melakukan aktivitas uh -uh, pada uh -uh. semuanya itu adalah ibadah. ya, uh, nah, gitu kan. nah, itu tadi kan uh, daripada kita tidur, kalau kita ada kerjaan yang lebih baik kita mencari nafkah. Kalau iya. malah kita tidur kita lah, malah menzolimi keluarga karena kita nggak mencari mm. nafkah buat keluarga gitu mm, kan, Pak ya. Mm, mm, Jadi, uh, lebih baik kalau memang tidur idu, tidur itu ibadah. Sekarang lagi talkshow sama Pak Sunarno saya tidur aja <laughs> di <untuk laughs> Dan ini pahalanya besar loh. <laughs> Oke. Okay. Iya, karena syiar Islam dakwah begitu mm -hmm. kita menyampaikan mm -hmm. sesuatu hal yang positif mm -hmm. berdasarkan Quran Sunnah. Ya, dan para nasihat para ulama kemudian saudara saudara kita ikhwan kita muslim muslimat yeah. mendengarkan pencerahan yes. maka kemudian dia mengamalkan oh kalau begitu daripada aku tidur ya aku tak bekerja mm -hmm. nah, ini pahalanya besar mm -hmm. orang bekerja di bulan Ramadan, pahalanya besar mm -hmm. akan dilipat gandakan yeah. nah, ini yang harus dipahami nah, kembali lagi misalnya profesionalitas ya di dalam melaksanakan sesuatu ini yang berpahala besar hmm, gitu hmm, kan. Iya. Nah, Oke. Jadi, okay. jadi uh, tapi sebenarnya ada nggak sih Pak hadis yang mendukung atau mungkin ayat Al-Qur'an yang memang mendukung tidur itu adalah ibadah di bulan puasa Ramadan? Ya, saya selama ini belum pernah membaca ya Al-Qur'an ya, oh, kemudian tidur itu ibadah oh, begitu oh, ya. ya. Enggak oh. ya. Kemudian oh. satu hadis juga itu uh, makalah-makalah saja hmm, yang oh. uh, binis, nisbatnya adalah daripada maksiat ya. ya. Oh. Lebih baik mungkin Tidur mm -hmm. daripada berbuat zolim, mm -hmm. tidur saja sudah kemudian bermakna ibadah mm -hmm. gitu ya mm -hmm. tapi, itu. Mm -hmm. Jadi memang dianalogikan lebih baik tidur daripada untuk bermaksiat gibah iya. dan yang lain-lain sejenisnya iya. gitu Tapi juga ingat tribuners, gimana nih Pak kalau tidur tapi malah kebelabasan Keterusan, jadi ah. malah sholat zuhur hilang, sholat asar gak hilang. Bangunnya beduk maghrib baru bangun, itu <laughs> gimana kasusnya? Ah. Kan <laughs> jadi apa? Para tidur ya? Kan ya tidur seharian Bates gitu. Zuhur tidur, nah, asar tidur begitu. Deng, 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 Allah wa <laughs> kelang gitu nah, kan, nah in, sama aja kan itu. ini yang dosa. nah itu dia. Gak boleh uh -oh. karena apa? dia meninggalkan salat zuhur, yeah. wajiban sebagai orang muslim main, mm -mm. yeah. meninggalkan asar, mm -mm. Ya kan? Mm -mm. Uh, juga dosa lagi, enggak boleh yeah. uh -oh. tidur itu ada ada batasannya ya. Yes. Uh -uh. ya kalau untuk anak-anak kira-kira delapan jam cukuplah, uh -uh. ya kan? Uh -uh. Kalau orang dewasa masa 8 jam ya, gitu paling kan. paling 6 jam, 5 jam ya, gitu cukup kan. Ya cukup lah 6 jam, 5 jam cukup. Kan? Ya. Bahkan dulu para ulama-ulama kita itu tidurnya sebentar loh. Enggak mm -mm, banyak mm -mm. tidur ya. Paling juga tidurnya uh, satu kali les gitu iya. kan. Terus itu udah dianggap tidur. Iya, kalau Ra kita mau sholat tahajud gitu kan, Rasulullah aja ya kan? Mm -mm. Tidurnya sebentar. Yes. Nah, kalau kita sebentar sebentar tidur, tidur. Ya, <laughs> itu dia penyakitnya zaman iya, sekarang kan, iya kan? ini teman-teman yang di kantor juga kalau ngantuk aduh ngantuk banget tidur dulu kerja tidur dulu kerja <laughs> gitu karena puasa ya iya. ya oke okay. nah kalau dalam tidur itu ternyata mimpi jorok gimana ya. ini pak <laughs> tapi nggak disengaja mimpi joroknya ya sesuatu yang nggak sengaja pasti dosanya kan nggak ada sih oh, iya. tapi oh. apa itu mimpi itu uh -uh, uh -uh. kan harus diulas itu mimpi uh -uh. itu apa uh -uh. Sesungguhnya mimpi itu proses berpikir yang belum selesai okay. Atau proses berpikir yang begitu men menep banget di dalam pikiran kita oh, oh. Terus direpresentasikan ke nah, mimpi Nah akhirnya gitu. terbawa dalam mimpi oh, Oke, okay. Berarti secara tidak langsung itu disengaja dong Pak kalau mimpi kayak Gimana? gitu Gimana? Lah, kalau kemudian dia perilakunya setiap hari ini mikir yang jorok jorok okay. gitu kan? Apalagi puasa puasa, buka ini smartphone-nya. Nah, itu dia harusnya puasa gitu ini kan? ya, harus lah ya, buka al Alquran musaf-nya, atau mungkin mm -hmm. di dalam smartphone kita ada. Uh, quran yang kita yes. baca uh -uh. itu yang harusnya. Ya. Tapi kalau yang dibuka yang lain-lain, ya, ya itu ya. dia ya. Yang, ya. yang masuk dalam nah. pikiran kita. Uh -uh. Asik tuh, uh -uh. menyenangkan tuh, ada ketertarikan. Nah, itulah okay. ya bisa masuk ke dalam alam bawah sadar pikiran kita terbawah tuh keluar dimimpi di mimpi nah ya itu hati-hati kan? tuh tribuners ya, ya. saat bulan ramadan <laughs> gak usah neko-neko gak usah aneh-aneh yang jelas tadi tidur memang ibadah tapi dalam uh, di, perlu digaris bawah, ya ibadah ya. agar tidak Uh, melakukan maksiat. Nah, saat kita uh, bangun beraktivitas agar tidak melakukan maksiat, lebih baik kita tidur. Tapi juga jangan sampai lalai dengan kewajiban, uh, kewajiban <laughs> aktivitas kita sehari-hari untuk yang bekerja, untuk yang mencari nafkah, jangan That's sampai right. dilupakan gitu kan ya. Oke, okay. terima kasih Bapak Sudario, oh, yeah, Untuk ya, perjalanan kita. Sampai Ya, sampai jumpa bawa sebenarnya kita uh, akan membahas lagi di episode selanjutnya ya. Oke, okay? Tribunnews terima kasih dan kamu harus tetap menyaksikan uh, Tribunnews Podcast hanya di YouTube-nya Tribunnews dan juga di Spotify Tribunnews Podcast. Aku Dela Go sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.